Radio 1.9. Di dalam lingkungan makom Desa Pajajar tersebut terdapat berbagai hal yang merupakan petilasan dari Prabu Siliwangi. Sini namanya tempat pesanggrahan Prabu Siliwangi. Pesanggrahan ini juga dulunya tempat peristirahatannya para raja-raja yang bukan hanya Prabu Siliwangi, tetapi raja-raja dari Kerajaan Pajajaran. Tempat ini secara turun-temurun dijaga dan diraksa oleh orang-orang keturunannya atau pengikutnya Prabu Siliwangi. Di sini juga terdapat dua pemandian, yang di sebelah timur namanya Telaga Sagyang Pancuran, dan yang di sebelah barat namanya Sagyang Telaga Mas, yang merupakan tempat-tempat pemandian para raja dan putri-putrinya. Telaga Pancuran merupakan tempat mandinya Prabu Siliwangi, dan Telaga Mas merupakan tempat mandinya para putri raja. Mata air ini tak pernah surut walaupun kemarau panjang sekalipun. Pengunjung bisa mandi di sekitar petilasan Prabu Siliwangi sebelum masuk ke lokasi batu petilasan. Airnya sangat jernih dan dingin sehingga bisa melancarkan peredaran darah. Tempat untuk ziarah lainnya adalah Pancuran Cikahuripan atau Pancuran Selendang Widadari sebagai tempat pemandian untuk para peziarah petilasan Prabu Siliwangi. Tempat yang bersejarah ini memang dikeramatkan, namun tak kalah menarik untuk dikunjungi. Petilasan atau pesanggrahan diartikan sebagai tempat singgah, tempat berdiam, tempat tinggal, tempat bertapa, atau sejenis tempat tinggal lainnya. Kini petilasan ini dimanfaatkan untuk wisata alam yang tak kalah indah seperti tempat wisata alam lainnya. Biasanya para pengunjung datang pada saat malam Jumat Kliwon, akhir pekan, hari raya, ataupun hari libur nasional lainnya.